Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Cik Palong, apa khabar? Terima kasih banyak-banyak kerana pemain tengok di channel Kebun Abah. Sambil-sambil buat kereta pelan-pelan masuk lorong dalam hutan ni, tak apalah Palong. Buka kamera. Tak ada siapa nak bertembung di depan tu, slow-slow yang bawa. Cik, hari ni Palong nak pergi ke kebun ni. Nak tengok itik serati dengan telur dia. Kalau Palong sampai satgi, kalau mak serati tak mengeram ataupun mak serati tengah bergantai dengan jantan dia, Palong rasa Palong nak ambil lah telur dia. Tak jadi, biar lama-lama sampai 2 minggu lama-lama kemuruk macam tu saja. Lebih baik Palong buat balik. Jom, ni nak sampai dah tu, sikit depan tu. Ni Palong lalu kat lorong yang orang asli tangkap babi itu ni. Ada satu episod, apa nampak tak tu? Ada bekas-bekas hayak. Bermaksud malam tadi memang hujan. Hari ni Pak Long tak payahlah pergi jurih pokok. Alhamdulillah. Cik Serati, Pak Long dah nampak dah yang nyata ada sini. Manakala yang betina, oh ada cik. Memang tengah mengeram. Ha, tapi bila Pak Long sampai, kalau dia betul-betul mengeram, dia tak akan lari punya cik. Dia akan duduk di situ saja. Maksud dia, dia on off macam tu. Okey. Apa nak buat ni ha? Oi. La ilaha illallah. Hang keluar aku mana? Pak ekor ni. Boleh pula dia keluar aku ni. Hang tembui aku mana, cik? Ada lubang ke? Mana? Mana lubang, cik? Tak ada. Eh, hang sungguh. Dia keluar kot mana ni dia? Ha, dia keluar kot ni. Tu bekas tai dia tu. Cik, tunggu saya cik nah. Pak Long nak cerita tentang itik serati. Tiba-tiba Pak Long nampak anak-anak angsa ni dia keluar daripada kawasan mak dia tu. Kita settlekan anak angsa buat masuk balik. Lepas tu kita sambung tentang itik serati nah. Cik nah. Cik. Ya, ya. Eh, masuk balik, masuk balik. Masuk balik. Yang keluar siapa? Masuk. Nah, dua ekor ni. Nih. Masuk. Tak jadi cik, Palong kena selit benda-benda yang berat sikit. Palong nak ambil batal lah, kita susun-susun sikit. Sekejap lagi dia keluar lagi, dia keluar lagi, dia meronot. Dia nampak lubang lah, terus dia keluar. Hai, dia keluar sekejap lagi, dapat akan anjing ke, dapat akan bewak lagi harum. Palong rasa okey dah kot. Nanti Pak Long letak satu lagi pemberat di atas ni. Pak Long bimbang juga. Ah, okey, dah tak ada dah lubang. Jom kita sambung balik tentang itik serati tadi tu. Jom. Tentang itik serati je. Bila jantan ada dekat dengan dia, dia susah nak mengeram sebab yang pertama, jantan ni jantan muda. Dia selalu duk panggil serati betina ni keluar daripada sarang. Nombor dua, oleh kerana dia tak ada pasangan lain, dia selalulah ganggu yang betina ni. Mungkin kalau ada pasangan lain, dia akan biar betina tu untuk mengeram kot.
Tengok ni, ha tu. Keluar. Tak mau dah masuk dalam sarang. Dia masa Pak Long mai tadi tengah mengeram. Dalam kereta dia awal tadi pun Pak Long dah cakap, kalau Pak Long mai dia tengah mengeram, Pak Long akan biar dia mengeram. Tapi kalau Pak Long mai tadi dia dah mangkit pi rata-rata, Pak Long mungkin akan ambil telur dia buat balik lah. Untuk makan ke untuk apa kan. Buat apa kita nak biar lama-lama sampai 2 minggu. Inilah yang Pak Long dapat tahu, kata dia mengeram on off macam tu. Dia rasa dia dah mengeram, dia duduk. Lepas tu dia rasa dia tak mau, dia mangkit. Oleh kerana tu, Pak Long rasa kerana itik jantan ni dia on off on off. Dan Pak Long bercadang untuk nak pindahkan dia jauh daripada itik jantan ni, kita nak letak di dalam laut sebelah sana tu. Mungkin jauh dia tak mangkit kot. Jom. Sebenarnya Cik, Pak Long memang ada tempat khas untuk Pak Long nak letakkan ataupun nak kuarantinkan, nak jauhkan itik-itik ataupun ayam Pak Long daripada kawanan dia. Inilah antara laut yang awal-awal dulu. Walaupun di belakang nampak semak, Pak Long dah tutup dia lubang-lubang yang ada di sini supaya tak dapat dimasuki oleh musuh. Kita tengok di sini pun, Pak Long tunjukkan apa. Nampak? Bersih saja, alhamdulillah tak ada apa-apa yang mencacatkan di sini. Pak Long rasa macam sesuai lah Pak Long nak bawa itik serati betina Pak Long tu duduk di sini sementara nak tengok lagu mana, adakah dia terus mengeram ataupun dia mangkit. Kalau kita buh di sini dia sentiasa mengeram, insya-Allah dia adalah nanti rezekinya. Dia reput lah di sini, Cik. Pak Long cuba nak paku bagi dia kemas balik. Setelah ni boleh. Okey, Cik. Tu boleh. Hey, Cik. Tengok pintu boleh tutup ke tak boleh tutup. Ngam. Nanti Pak Long bubuh penyelok di sini supaya tak boleh buka, dan Pak Long akan bubuh penyendai pula di bawah. Kadang-kadang ni kepala otak kita kena berfikir laju juga. Ada yang kita fikir tu kadang-kadang tak betul. Ada yang kita fikir tu kadang-kadang betul saja. Kita tak boleh lah nak nak fikir panjang-panjang. Sebabnya makin lama dia duk on off macam tu, telur akan jadi buruk. Lah ni Pak Long nak angkat dia punya bekas dulu masuk ke tempat tadi. Dan Pak Long akan biarkan selama seminggu. Selepas daripada seminggu baru suluh balik. Kalau ada, adalah rezeki Pak Long. Kalau tak ada, tak ada lah Cik Noh. Telur dia masih panas, Cik. Dia bila dia nak keluar, dia tutup ni. Tak apa, nanti Pak Long tunjuk di sana nanti. Pak Long nak ambil hak ni dulu. Bawah ni kena lapik sikit lah. Sekejap lagi takut dia terperoleh ke bawah. Tak malu nak main sudu orang. Oh. Okey, korang lapik macam ni. Jom, jom, jom.
Pak Long letak di bawah ni. Rapik sikit. Ha, macam tu. Meh, Pak Long tunjuk. Cik, Pak Long tunjuk gambar daripada atas. Pak Long ulur tangan kat bawah. Nanti, kalau kita tak buka ni, dia akan mengeram atas ni saja. Dia bukan akan mengeram atas teluk. Pak Long rasa tu juga salah satu faktor pasal apa teluk dia tak menjadi. So, Pak Long rasa sampailah masanya kita keluarkan sikit kot ni. Ha, biar macam tu. Nanti dia tarik dia hal lain ni. Ha, buanglah sikit banyak sangat ni. Bulu-bulu dia pun banyak sangat. Pak Long biar macam ni. Ada cahaya matahari tu apa nampak? Hak cahaya matahari tu nanti Pak Long akan lindung sikit supaya teluk-teluk ni tak terdedah dengan matahari. Pak Long pusing-pusing sikit. Okey, sampai masanya kita nak pergi ambil mok serati bawa mai sini. Jom. Pak Long masuk ayak dengan dedak dalam ni untuk dia sekok-sekok ya. Kadang-kadang waktu dia mengeram tu dia bangkit juga untuk makan ni. Ni masa untuk Pak Long tangkap mok serati yang besar sikit ni, 4 kilo lebih ni. Ni bapak serati muda, lebih kurang dalam 5 bulan macam tu saja. Ni mok serati yang dah bertelur. Bila dah bertelur ni maksud dia dah berumur 6 bulan ke atas. Pak Long nak tangkap dia dulu, guna tangan je dulu. Kalau tak lepas lagi kita buah jala. Mai cik, jom kita pindah jom. Tak payah dia golek-golek sangat. Ha, jom. Ha. Buah jala lah. Dapat cik. Hang jaga hang. Hang jaga hang. Heh. Ah, saja ha. Oh. Ah. Cik. Pak Long nak bagi satu tip ke hangpa. Kalau hangpa dapat pilih lah serati jantan dengan serati betina. Kalau hangpa nak bela untuk makan, hangpa bela yang jantan banyak-banyak. Kalau hangpa boleh pilih, dibeli anak-anak jantan. Sebab anak jantan, berat dia mencapai sekali ganda. Kalau hak ni 2 kilo, umur yang besar ni untuk jantan, dia akan pi sampai 4 kilo. Bila hangpa jual, bila hangpa semelih, dia lebih menguntungkan. Makan sama aje. Tapi kalau hangpa nak perbanyakkan anak ataupun hangpa nak buat benih, hangpa carilah serati betina banyak-banyak dan jantan tu sekok dua jadilah. Jom, jom. Okey cik, Pak Long bawa serati betina. Cara pegang dia mudah saja. Hangpa jangan pegang di kaki, pegang di sayap macam ni. Sebab kuku kaki dia sangat tajam. Sejak dari dia menetas, memang kuku serati lebih tajam daripada kuku-kuku itik yang lain. Cik, cik nampak tak tu? Tu telur cik. Nampak tak? Mengeram di sini nah. 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 Jantan duduk jauh sikit nah. Tu makanan ada sana dengan ayak ada sana. Okey. Pak Long banyak sangat tangan ni. Guna. Okey, tutup sikit. Pak Long lepas nah. Ha habis. Ha duduk sana. Alright. Selesai satu masalah. Nanti Pak Long kunci. Cek, Pak Long zoom daripada sini bila kita lepas itik baru ke dalam kandang, memanglah dia rasa macam apa ni kan, rasa panah macam tu. Kalau orang temeluh cakap tak tahu, tu dia dah nampak telur dia, dia dah pi berhampiran dengan telur dia. Pak Long harap dia boleh mengeram di sini. Dulu Pak Long pernah mengeramkan itik serati di sini
alhamdulillah berjaya. Harap-harap ni pun okey lah. Konsep di kebun Abah ni konsep santai-santai saja. Mungkin nampak tak nampak banyak progres yang berlaku di kebun Abah ni sebab ni baru 3 tahun. Pak Long buat kebun Abah ni untuk jangka masa yang lama. InsyaAllah 10-11 tahun lagi Pak Long akan pencen daripada perkhidmatan awam. Dan pada masa tu Pak Long harap pokok-pokok yang Pak Long tanam dah membesar. Dan inilah harapan Pak Long, walaupun Pak Long belum siap, Pak Long masih ada masa 10 tahun untuk siapkan rumah ni. InsyaAllah dia akan terus ada sikit progres, sikit penambahbaikan. Cek, satu ya yang Pak Long nak pesan kat hampa. Kita ni penternak suka-suka, penternak yang kecil-kecil. Cek, kalau nak bela, cek belalah benda binatang yang cek suka. Bukannya bela yang orang suruh cek bela. Ha, kalau macam tu, cek bagus. Macam Pak Long lah. Ramai orang suruh bela burung puyuh lah, lembu lah, kebau lah, apa lagi, burung unta lah. Benda tu Pak Long tak suka, Pak Long tak buat lah. Pak Long mana ada ni Pak Long suka, Pak Long buat. Kalau kita bela yang kita suka, kita akan main selalu, kita akan jaga dia dengan baik. Salam jumpa lagi, terima kasih banyak-banyak. Ha, nampak main tengok di channel Kebun Abah, channel santai-santai saja. InsyaAllah setiap malam ada video kalau Pak Long tak sakit, kalau Pak Long sihat. Salam jumpa lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nak.